Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Pak Ridwan dalam acara Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, bersama Pak Ridwan, belajar matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan segitiga. Kalian sudah lihat tayangan video tadi? Nah, itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana menghitung luas di gambar ini? Nah sekarang, bagaimana menghitung luas di gambar ini? Terakhir, bagaimana menghitung luas layar kapal ini? Nah, anak-anak, itu membingungkan kan? Bapak akan ajarkan bagaimana membuat perhitungan menghitung luas segitiga menjadi lebih mudah. Bapak akan menggunakan metode matematika nalaria realistik, di mana kalian akan menggunakan nalar untuk memahaminya. Ada satu hal yang sangat penting, bahwa segitiga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kalian harus pelajari dengan baik dan harus bisa menghitungnya. Siap untuk mendengarkan penjelasan Bapak? Perhatikan pembahasan berikut ini. Oke, anak-anak, Bapak akan terangkan bagaimana menghitung luas segitiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, sisi datarnya 2. Tingginya 2. Banyaknya persegi atau banyaknya kotak di sini adalah 2 buah. Perhatikan gambar B. Sisi datarnya 4. Tingginya 3. Banyaknya kotak yang ada dalam segitiga ini adalah, perhatikan, 12 dibagi 2, berarti jumlahnya 6. Sekarang perhatikan gambar C. Sisi datarnya 4, tingginya 4. Banyaknya kotak yang ada dalam segitiga ini adalah 16 dibagi 2 atau 8. Sekarang perhatikan yang D. Sisi datarnya 2, tingginya 4. Berapa banyak kotak ada dalam segitiga ini? Perhatikan. Mari kita hitung dengan baik. Di sini banyaknya kotak 16. Nah, kemudian banyaknya kotak dalam persegi ini adalah, kita lihat di sini. Di sini dibagi 2, 8. Dan di sini, lihat, 8 buah dibagi 2, berarti ada 4. Sehingga banyaknya kotak dalam persegi ini adalah 4 buah. Anak-anak, mari kita lihat hubungannya. Yang A, sisi datar 2, tingginya 2, banyaknya kotaknya 2. Yang B, 4, 3, 6. Yang C, 4, 4, 8. Yang D, 2, 4, 4. Coba apa hubungannya? Ada yang bisa menemukan? Jadi kesimpulannya anak-anak, luas segitiga adalah setengah dikali sisi datar dikali tinggi.
jika sisi datar kita ganti jadi alas, maka kesimpulan yang harus kalian ingat, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Jelas? Sekarang kita akan membahas soal segitiga yang menggunakan HOT atau Higher Order Thinking Skill atau soal yang beraras tinggi. Perhatikan soal HOT tentang segitiga berikut ini. Berapa luas daerah yang diarsir pada gambar berikut? Ini yang ditanyakan. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan. Di gambar ini ada dua buah segitiga. Pertama, segitiga besar yaitu A, B, C. Ini segitiga siku-siku yang siku-sikunya di B. Kemudian ada gambar segitiga yang lebih kecil. Segitiga A, D, C. Ya. Nah, cara menghitungnya adalah kita hitung dulu luas segitiga ABC, kemudian dikurangi luas segitiga ADC. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali 7 dikali 24. Itu sama dengan berapa? 84 meter persegi. Segitiga berikutnya adalah segitiga ADC. Luasnya adalah setengah dikali 25 dikali 4 sama dengan 50 meter persegi. Nah, luas daerah yang diarsir adalah luas segitiga ABC dikurangi luas segitiga ADC atau sama dengan 84 meter persegi dikurangi 50 meter persegi. Hasilnya menjadi berapa? Ya, betul. 34 meter persegi. Gimana anak-anak? Mudah kan? Soal HOT menjadi mudah. Apalagi soal yang bukan HOT. Ya, ingat. Belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah.